المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حديث ke-38 mencari ilmu hendaklah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, disusun oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, dan diterjemah serta dihurai ringkas oleh muridnya, iaitu Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita telah berada pada hadis yang ke-38, dan dalam hadis 38 ini dimasukkan 3 hadis yang maksudnya lebih kurang sama. Bukan 3 hadis ini saja, bahkan ada banyak lagi hadis yang bunyinya lebih kurang sama, maksudnya lebih kurang sama. Dan di antara hadis-hadis ini ada juga hadis yang tidak sampai ke tahap sahih lah. Cuma dia tak sampai ke tahap maudhu', dia bukan hadis yang direka. Tapi mungkin ada hadis-hadis ini berada pada tahap dhaif. Tak ada masalah kita nak mengambil hadis dhaif dalam fadilat beramal. Jadi dalam kalangan hadis-hadis ini saling menguat di antara satu sama lain. Mungkin ulama ada menyebutkan kemungkinan bila mana hadis ini hadis dhaif dan banyak bentuk riwayatnya maknanya hampir sama, maka dia saling menguat di antara satu sama lain, maka dia boleh naik kepada hasan li ghairih, dia boleh naik kepada martabat hasan li ghairih. Pada ulama sebut itulah. Baik, hadis ini diberi tajuk, hadis-hadis ini diberi tajuk mencari ilmu hendaklah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Satunya hadis daripada Ka'ab, an Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-'ilma liyujari bihi al-'ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw yasrif bihi wujuhan nasi ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Ka'ab bin Malik ni seorang sahabat daripada kalangan Ansar, antara orang awal memeluk Islam, aslama qadiman, antara sahabat yang awal memeluk Islam, termasuk daripada 70 orang yang berbai'ah Aqabah dengan Nabi. Cuma Ka'ab bin Malik ini salah seorang daripada 3 orang sahabat yang memberi alasan tak nak menyertai Nabi dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk dengan apa, dengan di antara pihak Nabi dengan tentera Rom. Cuma peperangan Tabuk ni kalau kita baca dalam sejarah, dia tak berakhir dengan peperangan. Pihak musuh tiba-tiba jadi takut nak berhadapan dengan tentera Islam. Akhirnya dia menghantar wakil membayar jizyah kepada kerajaan baginda Nabi. Dan pasukan ataupun pihak Nabi pulang tanpa berlakunya pertumpahan darah. Cuma nak sebutnya ialah Ka'ab bin Malik ni salah seorang daripada ramai. Cuma 3 orang ni Allah Ta'ala cerita dalam Quran tertangguh taubat mereka.
Yang lain-lain minta maaf juga dengan Nabi, tak nak menyertai peperangan Tabuk, macam-macamlah alasan dia. Sebab panaslah, musim panas. Sekarang ni kan musim panas juga. Jadi bila diajak untuk menyertai peperangan Tabuk, ada sahabat kata panas. Jadi dia tak nak turut serta. Apatah lagi tentera Islam pada masa itu pun dah ramai, puluh-puluh ribu. Perang Tabuk ni adalah peperangan terakhir baginda Nabi. Jadi dalam ramai-ramai itu, tiga orang ni tertangguh taubat mereka. Dan Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Lebih kurang itulah ayat dia. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala cerita tiga orang. Salah satu daripadanya, salah seorang daripadanya ialah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Tiga orang. Yang ni Allah Ta'ala tangguhkan pengampunan mereka sehingga mereka di pulau. Kalau tuan-tuan baca kisah ni, ringkasnya mereka ni di pulau selama 50 hari. Nabi dan para sahabat tak menegur mereka. Dan mereka menegur pun tak dijawab. Seksanya hidup gitu. Orang yang dikasihi tak nak bercakap dengan kita. Tuan-tuan duduk dalam rumah tangga, bini tak nak cakap dengan kita. Nak cakap dengan siapa kita? Cakap dengan dinding. Duduk dalam rumah, ada bini, ada anak. Anak tak nak cakap dengan kita. Bini tak nak cakap dengan kita. Bahkan tak nak tengok muka kita. Dia turun-turun makan. Lepas tu, naik duduk dalam bilik masing-masing. Anak duduk dalam bilik dia, bini duduk dalam bilik. Kita duduk kat luar, terkontang-kanting seorang-seorang. Cakap dengan dinding. Boring-boring, tengok telefon. Takkan sepanjang hari nak tengok telefon. Nak tengok TV. Takkan sepanjang hari nak tengok TV. Gitulah keadaan lebih kurang kalau nak rasa. Maka, tiga orang ni rasa sangat-sangat terpencil. Tak dia pun ditegur, tak disapa oleh sesiapa pun selama 50 hari. Sehinggalah turun ayat Quran yang saya baca tadi. Tiga orang yang tidak menyertai peperangan Tabuk sehinggalah mereka merasakan daqat alaihimul ardu bima rahubat. Mereka merasa sempitnya bumi yang sedangkan dia adalah luas. Rumah yang dulunya saat anak duduk bersama dengan kita, bercakap, bergurau senda dengan kita, bini duduk di sisi kita bersembang bertegur sapa dengan kita. Bila keadaan itu berlaku, kita rasa tak ada gunanya duduk dalam rumah ni. Macam tak berfaedahnya duduk dalam rumah ni. Sempitnya, yang sempit tu bukan rumah tapi hati kita sempit. Jiwa kita sempit bila kita di pulau begitu. Tu kata Allah Ta'ala, daqat alaihimul ardu bima rahubat. Seluas bumi itu mereka rasa sempit. Sehinggalah Allah Ta'ala tutup ayat tersebut. Thumma taba alaihim liyatubu. Ini istimewanya tiga orang ni. Walaupun mereka tertangguh taubat mereka, tapi Allah Ta'ala mengatakan, taba alaihim liyatubu. Siapa yang menerima taubat mereka terlebih dahulu, mereka taubat dulu ataupun Allah Ta'ala dulu yang menerima taubat. Allah Ta'ala pakai lafaz taba dia. Baru datang liyatubu untuk mereka bertaubat. Itu tingginya permohonan taubat mereka pada Allah. Sehingga Allah Ta'ala menilai betapa jujurnya mereka, Allah Ta'ala mengatakan taba alaihim. Aku dah terima taubat mereka. Untuk mereka bertaubat. Seolahnya sebelum mereka taubat, aku dah terima taubat mereka. Itu kerana jujur mereka dalam bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita kalau boleh setara tu, Allah Ta'ala terima taubat. Kok tak jujur bertaubat pada Allah. Bertaubat di musim Ramadan je. Tapi dalam hati duk berasa sedap lagi dengan dosa. Itu tak jujur dalam berhenti. Tak jujur dalam nadam, dalam menyesal. Bahkan boleh jadi belum menyesal.
Bila belum menyesal, belum taubat, turukun taubat salah satu daripadanya ialah an-nadam. Nabi sebut khusus an-nadam at-taubah. At-taubatu an-nadam, Nabi kata. Taubat itu adalah menyesal. Salah satu daripada rukun taubat. Bila tak ada menyesal, maka belum bertaubat seseorang itu. Walaupun air mata mengalir basah janggut baju. Sebab air mata tak syarat taubat. Air mata tak syarat taubat. Istighfar tak syarat taubat. Qiyamul lail, tahajud, sunat taubat tak syarat taubat. Tak jadi rukun. Rukun an-nadam. Menyesal. Ini sahabat ni menyesal sungguh ni. Sehingga Allah Ta'ala kata, taba'alaihim liyatubu. Sehingga Allah Ta'ala meletakkan ayat tu, aku dah terima taubat mereka. Maka aku susulkan cerita dia, mereka pun bertaubat kepada aku. Aku terima taubat mereka. Tu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Sebelum ni kita tak pernah jumpa Ka'ab bin Malik. Yang bawah tu Abdullah bin Umar, banyak kali dah kita jumpa. Sebab Ka'ab bin Malik ni tak banyak meriwayatkan hadis. Dan dalam banyak-banyak hadis yang diriwayat tu pun, ada ulama sebut satu je, kalau tak silap saya, tuan-tuan double check baliklah. Satu saja daripada hadis yang diriwayat oleh Ka'ab bin Malik disimpan oleh Al-Imamul Bukhari. Dua hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik disimpan oleh Imam Muslim. Maknanya tak banyaklah nak banding dengan sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan sebagainya. Banding dengan Ka'ab. Baik. Jadi inilah hadis yang disebut oleh Rasulullah yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik ni. Ka'ab bin Malik ni meninggal pada tahun 50 Hijrah. 50 Hijrah. Baik. Kata Nabi, Nabi bersabda, barang siapa man talabal ilma, barang siapa mencari ilmu. Tujuan dia cari ilmu. Ilmu apa ni? Ilmu syarak. Bila itlaq ilmu, ilmu syarak. Sebut banyak kali dah. Iza utliqa insarafa ilal kamil. Kaedahnya, apabila satu-satu kalimah tu disebut secara mutlak. Tak dinyatakan ilmu apa secara khusus. Sebut secara mutlak itu ya. Maka dia akan kembali kepada yang paling sempurna. Maka dalam banyak-banyak ilmu yang kamil, yang paling akmalnya ialah ilmu syara'ah, ilmu agama. Tak boleh bandinglah dengan ilmu duniawi yang kita duk ngaji tu. Ilmu engineering kita ke, ilmu perubatan kita ke, architecture kita ke, bahasa Arab kita ke, ataupun ilmu apa lagi yang kita duk ngaji tu, tak boleh nak bandinglah sebab ilmu syara' seafdal-afdal ilmu. Jadi bila disebut secara mutlak, maka balik kepada ilmu syara'. Baik. Barang siapa yang menuntut ilmu, disebut sini liujariya bihi al-ulama, maknanya asal menuntut ilmu ni kerana Allah lah. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut bukan kerana Allah orang ni. Asal sepatutnya menuntut ilmu ni kerana Allah Ta'ala lah, sebab menuntut ilmu ni satu ibadat besar. Ibadat yang sangat besar. Al-ilmu muqaddam ala al-ibadah. Tu lama sebut. Ilmu mesti mendahului ibadat. Macam mana nak ibadat kalau tak ada ilmu? Nak semayang macam mana kalau tak ada ilmu? Tak reti nak semayang macam mana? Berapa rakaat semayang maghrib? Rukunnya yang mana satu? Yang wajib kita bacanya? Apa dia? Lepas tu tak reti nak baca pula. Lepas tu ilmu muqaddam ala al-amal. Ilmu mesti mendahului amal. Kalau ilmu tak mendahului amal, bimbang amal tadi tak diterima. Tak sah pada fiqh, tak sah pada tasawuf. Sah pada fiqh, zat amal tu. Zat amal ibadat yang kita dah buat tu. Semayang maghrib berapa rakaat? Okey, 3 rakaat. Rukun dia yang mana satu? Antara yang duk buat daripada qiyam, berdiri, rukun, iktidal, sujud, semua sekali tu, mana rukun? Yang mana rukun? Tu salah satu daripada rukun tersebut cacat, batal semayan tersebut, tak sah semayan tersebut, tak sah tu pada fiqh. Satu lagi, tak sah juga, tak sah dari sudut pahala, tak dapat pahala daripada amal ibadat, itu tasawuf bicara.
Ha, tu tak sah, tu cabang dua pula. Tak sah pada fiqah, zat ibadat. Tak sah pada pahala, yang ni tak dapat pahala. Ha, tu tasawuf bicara. Kenapa tak dapat pahala? Tak ikhlas salah satu daripadanya. Duk bicara baik ikhlas ni. Ha, ikhlas ni sepenting-penting, sepayah-payah nak beramal. Ha, nak suruh ada dalam diri kita. Jadi, ilmu ni adalah ibadat yang besar. Sebab tu tuan-tuan boleh lihat. Antara benda yang awal-awal berlaku selepas Adam alaihi salam sempurna diciptakan oleh Allah Taala, dimasukkan roh, apa yang berlaku? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ta'lim. Tuhan bagi ilmu kepada Adam alaihi salam. Tuhan masukkan ilmu kepada Adam alaihi salam. Ilmu penting. Tuan-tuan lihat dalam peristiwa Hira, baginda Nabi. Pertama, ayat yang pertama dibacakan kepada baginda Nabi, iqra ilmu. Ha, sebab tu kok-kok mana pun sebelum masuk amal mesti ilmu dulu. Ha, tu kena mengaji, biar reti. Ha, macam mana nak buat amal ni? Ha, rasa nak semayang lah. Nak semayang apa? Nak semayang tasbih contoh, semayang sunat. Ha, belajar buat semayang tasbih. Rasa nak puasa sunat lah. Nak puasa sunat apa? Isnin Khamis. Ha, belajar buat puasa sunat. Ha, kita orang yang berharta, ada simpanan lebih daripada nisab dia. 20 ribu lebih kau sekarang ni, nisab dia berapa? Tuan-tuan lah yang ada duit tahu lah. Ha, 20 ribu lebih katakanlah ada dalam simpanan. 30 ribu lah katakan. Kemudian cukup pula haul setahun. Ha, kena mengaji lah bab zakat. Ha, ataupun kita tak ada simpanan banyak tapi ada simpanan. Nak kena tahu haul berapa. Takut-takut lama dah sampai apa nisab kita. Tapi tak pernah keluar zakat. Sebab apa? Sebab tak tahu kena keluar zakat. Ha? Kena mengaji. Bila ada harta. Ada-ada simpanan dah. Kena mengaji. Bak harta. Sebanyak mana yang kena keluar zakat. Tu takut-takut duduk pada apa tak beramal. Jadi ilmu ni muqaddam. Lebih awal. Dan ilmu ini adalah setinggi-tinggi. Lebih tinggi daripada harta benda lagi. Nilai dia. Tak ada harta benda tak apa, asal ada ilmu, mulia kita. Tak ada apa lagi, tak ada dunia, tak ada kemasyhuran, tak ada jawatan, tapi berilmu, mulia orang tersebut. Dunia mulia, mati pun mulia. Akhirat lebih lagi mulia bila berilmu. Tuhan angkat darajat, kata Allah Taala. Beberapa darajat, di antara satu darjat ke satu darjat tu, berapa tahun perjalanan tu, di antara satu darjat ke satu darjat. Berdasarkan tahap ilmu yang ada pada para apa pada ulama tersebut, pada orang alim itulah. Tiba-tiba dalam keadaan kedudukan ilmu yang tinggi ini, patutnya kita tuntut kerana Allah Taala lah. Ha, nak tuntut apa? Kerana apa? Ulama ajar pada kita. Satu, dia ajar pada kita nak tuntut ilmu ni, satunya ialah lillah lah, kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Kerana Allah Ta'ala lah perintah suruh kita belajar. Tu yang kita belajar tu. Bukan kerana mak ayah, bukan kerana AJK surau buat program, bukan kerana masjid suruh iklankan malam ni ada kuliah, maka kita mari. Tak. Kerana Allah Ta'ala perintah kita mengaji. Maka kita mengaji. Kita sebagai orang yang nak mencari ilmu, kita kena pergi mengaji. Orang yang dah ada ilmu, dia kena mengajar. Dua-dua ni kena sekali ya. Kalau ada orang nak mengaji saja, orang nak mengajar tak ada, tak jadi juga proses pengajian. Ada orang mengajar, orang mengaji tak ada, tak jadi juga proses pengajian. Talabul ilmi itu tak berlangsung. So, kena ada dua-dua. Maka, yang pertama kata ulama, menuntut ilmu ni lillah. Apa maksud lillah? Allah Ta'ala perintah atas diri kita. Yang bergelar mukallaf ni. Yang akil, yang balik, akal sempurna, capai umur, sampai umur. Ha, maka wajib kena mengaji. Sebab Allah Ta'ala perintah. Tambah-tambah pula ilmu syarak, ilmu fardu'ain. Ha, satu. Yang kedua kata ulama, ada ulama tanya, ada orang tanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jawapan ulama susun. Ada orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal, macam mana nak mengikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu? Ha, maka Imam Ahmad bin Hanbal pun ajar. Ha, ajar soso. Soso tahu? Satu-satu. Ha, takut soso tuan-puan faham. So-so pula. Ha, so tu bahasa Inggeris. Ni soso ni satu-satu bahasa Kelantan. Baik.
Imam Ahmad bin Hanbal dia jawab, satu dia kata mengaji ilmu kerana apa, kerana apa, kerana nak Allah Taala keluarkan kita ni daripada kejahilan. Kita ni kan asal jahil. Mana bukti? Allah Taala sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu Allah Ta'ala sebut dalil. Allah Ta'ala kata, dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada mana? Perut ibu kamu. Tak ada keluar daripada bulu betung, tak ada. Keluar daripada mana? Perut ibu kamu. Dalam keadaan macam mana keluar perut ibu ni? La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa satu. Satu benda pun tak tahu. Keluar daripada perut mak. Habis tu yang boleh jadi orang yang berilmu hari ini ni, Allah Ta'ala persiap alat untuk dapat ilmu. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ. Aku bagi kepada kamu yang sempurna lah. Terkeluarlah yang tak sempurna, ada yang tak sempurna, ni cakap yang sempurna. Allah Ta'ala bagikan kesempurnaan pendengaran. Ada telinga saja tak ada pendengaran, tak jadi. Bagi telinga berserta pendengaran. Bagi mata berserta dengan penglihatan. Bagi hati berserta dengan kebijaksanaan, boleh berfikir. Maka bila cukup syarat tiga tu, wajib menuntut ilmu. Ilmu mana? Fardu ain. Cerita dah di awal dulu. Tu kata Imam apa, Imam Ahmad bin Hanbal, antara tujuan yang boleh kita niatkan dalam menuntut ilmu ialah nak keluarkan diri kita daripada kejahilan diri sendiri dulu. Mula-mula. Lepas tu, bila selesai kita, keluarkan diri orang lain pula daripada jahil. Mengajar. Ajar. Siapa dia? Ajar bini kita. Bini kita orang yang daripada keluarga sekular. Tak kenal agama daripada kecil. Siapa kita ambil dia jadi bini? Mak ayah dia tak semayang, tak kenal telekung solat pun. Bahik nifah tak tahu ke mana. Wajib atas kita yang jadi suami berilmu, ajar dia. Tu yang kita kena mengaji tu. Asal tak jadi fardu ain, kita ngaji bab cuci apa, bab taharah. Bahik nifah tak perlu mengaji kita. Sebab apa? Tak ada kena mengena dengan kita. Tapi ingat, dalam perjalanan hidup kita, kita nak ambil seorang perempuan jadi teman hidup. Dan perempuan, bila sebut perempuan, normal ada haid, nanti dia akan ada nifas. Kalau dia reti dah, alhamdulillah. Tak reti lagi, atas batu jemala kita kena apa, kena ajar dia. Tak reti juga kita, wajib dia kena keluar lagi cari orang mengajar. Kita tak boleh halang dah orang satu. Syarat tak benar kita halang pada orang satu. Aku suami, aku tak benar. Tak boleh. Wajib dia kena keluar lagi cari ilmu fardu ain untuk menyempurnakan tuntutan atas diri dia. Tapi kalau kita sendiri reti, tak apa. Kita boleh larang dia. Tak payah pergi, saya ajar. Baik. Saya ajar satu-satu-satu-satu. Itu contoh kalau kita dapat bini yang macam tu lah. Baik. Jadi, untuk diri sendiri dulu mula-mula. Kemudian untuk ajar orang lain. Bini reti dah, anak pula. Anak tu duduk mari seorang-seorang dalam hidup kita tu. Pastikan dia reti ilmu yang fardu ain. Tu ajar orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia tolong jawab, supaya apa? Ada dalam hati kita niat ketika menuntut ilmu ni. Yang ketiga dia kata, dengan niat nak beribadat pada Allah Ta'ala ala basiratin, dalam keadaan terang benderang macam ni, bercahaya. Tak duduk terabur-abur dalam apa, dalam beramal ibadat. Tak tahu yang mana satu rukun. Ada orang tanya, bacaan tasyahud, saya baca tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal, boleh dah ustaz? Kalau tuan-tuan jawab macam mana, boleh ke tak boleh? Mak mufti dalam ni, ini mufti semua ni. Saya boleh baca tasyahud setakat tu ya. Tasyahud awal baca setakat mana tuan-tuan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setakat tu ya. Doa, sambung lagi. Selawat satu lagi. Allahumma salli ala Muhammad sayyidina, tak boleh. Bid'ah tolalah. Tu. Hari ni. Baik.
Dia baca tasyahud awal dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad setakat tu. Lepas tu dia kata, ustaz, tasyahud akhir pun saya boleh baca setakat tu lah. Selepas tu tak ingat dah. Nak tambah wa'ala ali Sayyidina Muhammad pun tak ingat dah. Tak boleh dah nak tambah. Contoh. Ha, boleh tak saya baca setakat tu juga? Ha, tu nak kena clear tu lah kau tu. Ha, yang mana rukun? Yang mana sunat? Ha, yang mana rukun, yang mana sunat? Sebab tasyahud akhir ni rukun. Duduk tu rukun. Baca tasyahud tu rukun. Tasyahud rukun tu daripada mana sampai ke mana? Ha, daripada mana sampai ke mana? Adakah wa'ala ali sayyidina Muhammad tu juga adalah rukun? Ha, kalau rukun tak boleh tinggal. Maknanya kokok mana pun kena tambah lagi satu ayat. Barulah sempurna tasyahud akhir. Tapi kalau dia bukan rukun, tak ada masalah. Ha, gitu. Ha, tu nak kena clear. Ha, lepas tu jawablah. Ha, yang hujung tu wa'ala ali sayyidina Muhammad tu bukan rukun dah. Dia termasuk dalam sunat ab'ad. Sunat ab'ad bagi mazhab kita Syafi'i, kalau tinggal kena ganti dengan sujud sawi. Tu kalau mazhab kita Syafi'i lah, kena ganti dengan sujud sawi. Maknanya kalau dibaca setakat tu sebagaimana tasyahud awal, tak apa lah. Sebab apa? Yang jadi rukun dalam tasyahud akhir ialah selawat pada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu lepas kemudian daripada tu ayat yang kedua tu ialah sunat ab'ad dalam mazhab kita Syafi'i. Cuma saya nak sebutnya, contoh biar clear. Saat beribadat, berapa tahun dah duduk semayang ni? Boleh jadi 20 tahun dah. Ha, belum ala basirah lagi. Cuai banyak kita dalam urusan agama. Ha, kalau dalam bab solat pun masih terabur-abur lagi. Tak tahu nak buat macam mana. Bila berlaku kes-kes tertentu tengah solat, jawab dia, kita beribadat belum ala basirah, terabur-abur. Urusan dunia clear. Bagilah masalah apa dalam kerja kita. Boleh buat, boleh selesai. Ada solusi dia kita dalam kerja. Bagi soal ibadat, jawab dia terabur-abur. Kita tak tahu agama kita sendiri. Tu cuai tu, beringat lah. Kita cuai dengan agama. Cuai banyak, usia kita tua dah. Patutnya makin dekat dengan agama lah. Sebab kubur tu salah satu daripada benda yang agama cerita. Dunia tak cerita pada kita. Agama cerita lepas daripada ni muka kubur. Bila masuk kubur, guna agama semua. Tak guna dah dunia. Guna agama semua dalam tu. Kedepan tu semua agama dah. Tu yang dinamakan Maliki Yaumiddin. Tu hari akhirat tu adalah hari agama. Hari yang menggunakan agama semuanya. Baik. Tu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Niat kerana Allah boleh. Niat kerana nak menghilangkan kejahilan diri kita boleh. Niat kerana nak menghilangkan kejahilan orang lain. Sebab apa? Nak mengajar pula nanti orang-orang yang ada di bawah tanggungjawab kita. Boleh lebih lagi ilmu orang yang ada di sekeliling kita. Tu niat dia. Lepas tu, nak beribadat ala basirah. Biar celik, jelas, betul, clear. Kita beribadat pada Allah Ta'ala. Barulah. Itu di antara niat yang diajak oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Cuma dalam hadis yang tiga ni, Nabi sebut ni, dia tak niat gitu lah. Dia tak niat kerana Allah. Dia tak niat kerana nak menghilangkan jahil diri dia. Dia tak niat untuk beribadah ala basirah. Tapi dia niat lain. Dua tiga kara disebut dalam hadis ni. Satu, hadis yang pertama dia kata liujariya bihil ulama. Yang pertama sekali tujuan dia menuntut ilmu ni adalah untuk menandingi para ulama. Menandingi para ulama. Apa makna menandingi? Liuqawimu bihi, liuqawima bihil ulama. Nak tunjuk siapa lagi kuat. Nak beradu, ibaratnya nak beradu. Qawama ni ibarat nak beradu. Ilmu siapa yang lagi kuat, yang lagi hebat? Aku ke dia? Kamu tengok. Aku ke dia yang lebih hebat, apa yang lebih hebat ilmu? Dua-dua bergelar asatizah, bergelar ustaz belaka. Dua-dua bergelar apa? Agamawan. Seorang digelar tok guru, seorang lagi digelar syekh contohnya. Seorang digelar habib, seorang digelar ustaz. Sama-sama agamawan. Lepas tu, masing-masing mengaji tu tujuan apa? Nak tunjuk yang mana lebih hebat ilmu dia. Itu maksud liujariya bihil ulama. Satu.
Yang kedua Nabi kata, siapa-siapa yang cari ilmu, liumariya bihi sufaha. Yang kedua, tujuan dia ialah yumariya bihi sufaha. Apa maksud yumari? Yumari maknanya liyujadilahum. Untuk berjidal, berdebat dengan orang jahil. Sekarang ni banyak sangat isu. Isu perdebatan alam maya. Tuan-tuan boleh tengoklah di alam maya sekarang ni. Bukan isu politik saja, bukan isu negara saja, isu agama pun sekarang ni berlaku perdebatan hebat di alam maya lah dengan apa dia sesama agamawan kita. Kemudian yang ketiga dia kata, Nabi kata au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Niat yang ketiga yasrif, yasrif ni maknanya dia memalingkan dengan ilmu yang dia belajar tu, tujuan dia ialah untuk memalingkan, nak suruh orang paling, paling wujuhan nas tu, muka-muka manusia. Manusia situ siapa? Dalam kitab Mishkatul Masabih dia huraikan, dia kata annas di situ adalah al-awam, kita orang awam. Supaya apa? Kita semua ni pakat tengok pada dia. Atau di situ juga boleh dengan makna at-talabah, para penuntut ilmu, para pelajar, orang-orang yang menuntut ilmu, semua tengok pada dia. Tujuan dia gitu, nak suruh orang awam fokus pada dia, nak suruh orang awam pandu apa melihat pada dia, ataupun penuntut ilmu tengok pada dia. Ada apa, Facebook seorang agamawan lah, seorang agamawan digi apa, dia digi sembahyang Jumaat, digi sembahyang Jumaat. Lepas tu balik sembahyang Jumaat tu dia tulis, dia buat status, dia kata imam baca dalam khutbah yang kedua selawat pada Nabi dengan bubuh sayyidina, dengan bubuh sayyidina. Nabi tak pernah hajar pun sebut sayyidina. Ni satu perbuatan bid'ah dalalah, imam-imam di negeri ni duk buat. Bid'ah dalalah lalu tuan-tuan. Bid'ah dalalah. Lepas tu bukan dialah, ada lagi yang kadang-kadang meriwayatkan hadis, dia kata ni hadis Nabi sebut la tusawwiduni fis salah. Jangan kamu mensayyidinakan aku di dalam salat. Tuan-tuan duk baca kan dalam salat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ulama jawablah kedah. Cuma nak sebut contoh. Ada yang pakar hadis tu, dia kata ni hadis ni Nabi larang daripada bersayyidina dengan aku ketika bersalawat dalam salat. Ulama jawab dah, hadis tu bukan hadis. La aslalahu, bukan hadis tu. Sebab apa? Dari sudut bahasa pun salah. Kalau dari sudut bahasa Nabi nak sebut sayyidina di situ, Nabi tak akan guna dengan waw, Nabi akan guna dengan ya, la tu sayyidina. Sebab sada apa, dalam riwayat yang tak tiada ada asal tu la tu sayyidina gitu. Kalau Nabi nak mengatakan tak boleh bersalawat dengan sayyidina, Nabi akan guna la tu sawiduna. Sebab sada yasudu, gitu. Sada yasudu itu asal kalimah sada yasudu. Tapi doa dia kata riwayat tu ialah la tu sayyid dengan ya. Ya tu ulama kata dari sudut lorah pun tak tepat dah. Apatah lagi mereka kaji. Bukan hadis pun. Entah perkataan sesiapa pun tak tahu. Cuma nak sebutnya ada orang sampai tahap tu. Tak nak benda-benda yang apa, yang kononnya Nabi tak buat, kita jangan buat. Yang terbaru apa? Jangan baca Fatihah lepas daripada sembahyang. Lepas tu banyak lagi. Banyak lagi lah benda duk bermain dalam masyarakat kita ni. Kita pun tak tahu yang mana satu betul, yang mana satu tak betul. Sebab apa? Kita orang awam. Kita orang awam. Kita orang bukan mengaji bidang ni. Kita bukan orang mendalami bidang ni. Orang petik ayat Quran, petik hadis je, kita percaya. Oh, ada Quran, ada hadis. Ya, sengerti. Ya, betul-betul. Maknanya, ada sandaran dia. Ni tujuan orang menuntut ilmu. Salah satu daripadanya ialah yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Tujuan dia nak suruh orang fokus pada dia. Buat konten, nak suruh apa? Orang like kan? Nak suruh orang like, orang subscribe, nak suruh orang share dan sebagainya. Sebab apa? Dia boleh untung bila orang like, orang subscribe.
Nabi kata apa? Nabi kata, tiga ni kalau menuntut ilmu kerana tiga ni, Nabi kata, adkhalahullahu an-nar. Syekh Fahmi terjemah, maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Masukkan oleh Allah Ta'ala dalam api neraka. Kalau niat menuntut ilmu kerana tiga ni. Lepas tu kalimah adkhalahullahu an-nar ni, ulama bahas pula. Kalau kita tengok pada zahir, maknanya yang ni ni betul-betul lah masuk neraka lah kalau buat gini. Ada ulama kata ada ihtimal. Ihtimal ayat adkhalahullahu an-nar ni adalah kalimah du'aiyah dipanggil. Ayat yang berbentuk doa. Ha, orang yang macam ni Nabi doakan dia masuk neraka. Ha, gitu. Itu dua maksud. Kalau kita ambil secara hakiki boleh juga. Janji daripada Nabi, orang yang menuntut ilmu kerana tiga ni, akhirnya akhirat dimasuk neraka. Ataupun boleh juga kalau kita nak ambil dengan makna, tiga ni kalau menuntut ilmu dengan sebab tiga ni, maka Nabi doakan orang yang tiga ni masuk neraka. Boleh juga. Mana kita tahu ni? Semua ulama syarah. Tak tengok ulama syarah, tak tahu. Nak faham hadis ni. Pas kita nak tinggal ulama. Nak ambil Quran teru. Nak ambil hadis teru. Ha, terlalu ambil Quran teru. Hadis teru. Dah berasa alim sangat kita. Ilmu alat pun tak cukup kita mengaji. Syarah pun tunggang langgang kita mengaji. Ha, nak jadi apa? Nak jadi orang yang memperjuangkan sunnah. Katanya nak pakai Quran dan sunnah saja. Ulama ittifaklah ijmak dan qiyas dua lagi semua hukum tu. Dia tinggal dah ijmak dan qiyas nak pakai Quran dan hadis saja. Ha tu jadilah masyarakat itu hari ni. Baik, bukan nak cerita benda ni, nak ceritanya hadis nilah. Baik. Jadi itu satu hadis. Hadis yang kedua ketiga kita baca lebih kurang dah tu maksud dia bawah tu. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma man talaba al-ilma liyubahi bihi al-ulama. Sini diguna liyubahi. Atas diguna liyujari sama dengan makna untuk berbangga. Nak adu apa nak adu ilmu. Nak beradu ilmu. Siapa yang lagi berilmu daripada dia? Au liyumari bihi sufaha ataupun nak berdebat. Au liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Maka Nabi kata fahuwa finnar, orang tersebut di dalam neraka, maka orang itu di dalam api neraka. Yang ni riwayat Ibnu Majah. Wa anhu tu kalau dia tak tulis dalam kurungan tu pun kita boleh faham dah. Anhu tu balik kepada daripadanya juga, yakni daripada Abdullah bin Umar. Takut-takut kita tak tahu nak hatta dhamir ke mana, maka Syekh Fahmi bubuh dalam kurungan iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga. Tu ngaji bahasa Arab. Maknanya kalau dia tak bubuh dalam kurungan tu pun orang mengaji bahasa Arab dia tahu nak hatta ni dhamir ni ke mana, tempat ganti nama ni nak hatta ke mana, tempat rujuk dia, tempat balik dia. Qala, kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, siapa-siapa yang menuntut ilmu, li ghairillahi, bukan kerana Allah. Dia menuntut ilmu bukan kerana Allah. Au arada bihi ghairallah, ataupun dia nak dengan ilmu yang dia cari itu bukan Allah. Bukan Allah yang dia cari dalam dia menuntut ilmu. Maka kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di dalam neraka. Itu ancam. Ulama kata ketiga-tiga hadis ni dengan hadis-hadis yang lain lagi banyak lagi. Ada yang kata adkhalahullahu jahannam au kama qala. Ada yang riwayat hujung sebut Allah Taala akan masukkan dalam jahannam. Dalam neraka jahannam. Ni ulama kata kesimpulan daripada ketiga-tiga hadis ni dan siapa lagi yang lain-lain tu, ini adalah satu amaran keras daripada Nabi. Dan dia adalah merupakan kabair. Dia merupakan dosa besar. Bila kita menuntut ilmu kerana tiga ni. Bukan kerana Allah. Bukan kerana nak menghilangkan jahil daripada diri kita. Bukan kerana nak mengajar orang lain supaya apa? Reti dalam beribadat. Bukan kerana nak beribadat dalam keadaan celik. Reti tahu amal ibadat yang kita buat tersebut. Tapi kerana apa? Mencari yang lain selain daripada Allah. Salah satu daripada yang disebut tu ialah
berjidal. Nah, berdebat. Nah, berdebat ni banyak sangat berlaku dalam masyarakat kita ini. Bukan tak boleh, ha gitu. Ulama bahas pula lah, berdebat ni bukan tak boleh. Bukan secara mutlaknya tak boleh. Ulama bagi kepada mahmud, kepada madmud. Ha, berjidal ni ataupun berdebat ni, ulama bagi dah kepada dua. Dia boleh jadi mahmud, dia boleh jadi terpuji dan dia boleh jadi keji. Bila dia jadi puji, bila dia jadi keji, dalam Quran Allah Taala sebut, bukan tak boleh, wajadilhum billati hi ahsan. Itu jidal. Allah Taala suruh berjidal. Allah Taala suruh berdebat. Allah Taala suruh duduk berbincang. Ah, itu maknanya boleh. Ah, itu maknanya jidal yang mahmud. Jidal yang dibenarkan oleh agama, yang dibenarkan oleh Allah Taala. So jidal yang macam mana? Mesti tujuan dia tak sama dengan jidal yang mazmum. So berdebat tujuan mengaji kerana nak membina ilmu, nak berdebat. Contoh, orang ni bila dia nak berdebat, kadang-kadang dia tak sempat baca habis. Dia jumpa je, ni jawapan dan ni betul ni. Dia pun up lalu dalam status contohnya. Padahal bila orang yang betul-betul baca kitab tu, dia kata, silap faham teks ni, silap faham nas ni. Cuba baca sampai habis, sampai ke bawah tu. Tengok huraian dia betul-betul. Faham betul-betul dia punya huraian. Dia akan jadi gitu. Bila orang betul-betul mengaji, betul-betul baca kerana nak berjidal. Ha, maka ada jidal yang mahmud, jidal yang dibenarkan oleh agama. Jidal-jidal ni apa? Berdebat-berdebat ni apa? Berbantah-bantah ni apa? Kata Syekh Qadir. Kata Syekh Qadir Mandili. Tuan-tuan mengaji kitab penawar kan? Syekh Qadir Mandili kata apa? Jidal ni ataupun berdebat ni, ialah maksud dia mencela. Mencela perkataan ataupun makna orang yang kita berdebat tersebut. Tak payah antara agamawan lah, sama-sama kita. Sama-sama kita. Kita sama-sama kita. Saya sebut contoh waktu baca kitab penawar. Kita sama-sama kita. Kadang-kadang kita dengar orang bercakap. Kita dengar orang bercakap. Dia guna perkataan mereka-mereka. Marilah lu dan diri kita. Salah guna gitu. Padahal kalau kita tak kata salah pun tak ada apa lah. Bukan boleh menyesatkan orang ke apa ke, tak ada lah. Dia guna mereka-mereka yang berada di apa kawasan berdekatan dengan surau diminta datang untuk gotong royong contohnya. Bahasa Melayu kata tak betul guna mereka-mereka. Seolah-olah macam perkataan yang diucapkan tu salah lah. Bagi dia nak perbetulkan tu lah. Dia perangai orang yang suka berdebat ni begitu. Asal dia dengar je benda tu tak kena dari sudut lafaz, dari sudut makna. Maka dia pun mula nak sebut. Sebab dia ada dua sebab yang menolak diri dia untuk menyatakan tu. Satu, kerana dia nak tarafuk dengan diri dia. Dia nak tunjuk dia tahu banding orang lain. Tak pandai bahasa Melayu cakap gini. Tu walaupun dia tak sebut di lisan, bila dia kata salah pada bahasa Melayu mana boleh ulang kalimah mereka contoh. Maknanya orang akan faham, pandai di bahasa Melayu. Ingat lagi mengaji bahasa Melayu zaman muda-muda dulu. Orang kata gitu. Walaupun tak keluar di mulut, aku ni orang yang reti bahasa Melayu, pandai bahasa Melayu. Cuma saya nak sebut, orang yang boleh buat macam tu sebab satunya dia ada dalam diri dia tarafuk. Dia nak akad diri dia, nak beritahu bahawa diri dia lebih daripada orang lain. Satu. Yang kedua, ialah kerana dia nak hujum orang tu. Dia nak menjatuhkan orang yang sedang bercakap. Orang yang dia dengar kalimah tu, perkataan tu, makna tu, dia dengar tu, dia tujuan dia nak menzahirkan keaipan, kekurangan orang tu, dia nak jatuhkan orang tersebut. Dia ni cakap bahasa Melayu pun tak reti. Tak payahlah lantik dia jadi pengerusi surau. Contoh. Tak payahlah lantik dia jadi pengerusi surau ke nazir masjid dan sebagainya. Cakap pun tak reti. Bahasa pun bahasa apa? Bahasa Inggeris broken dan sebagainya lah. Padahal kalau bercakap tak ada apa-apa lah. Sebab benda tak berkait dengan syariat, dengan syarak apa pun. Apatah lagi ulama kata, kalau yang benar, kita terima benar. Kalau yang tak benar, diam pun bagus. Diam pun tak apa kalau benda tu tak benar sekalipun. Kecuali, kata ulama, kecuali kesilapan itu adalah kesilapan yang melibatkan agama, yang akan menyebabkan orang awam jadi keliru, tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Pada masa tu kita kena bangkit bagi tahu. Bangkit tu pun ulama sebut lagi, Syekh Qadir sebut, bangkit dengan penuh sopan santun bagi tahu, perbetulkan.
Bukannya dengan kata mu bodoh, mu tak reti, mu baca tak faham itu ini dan sebagainya. Ha, itu memang ada tujuan nafsu dah masuk dalam diri. Hatu dah tu, bukan orang alim lagi dah. Ha, tu contoh, nampak semangat si orang ini walaupun hari Sabtu. Ha, sepatutnya tak hari ni tuan-tuan, saya berat betul nak mari hari Sabtu ni. Saya ni bukan rajin berkuliah tuan-tuan. Ashabul pemalas. Tapi dah tuan-tuan panggil, saya mari jugalah. Cuma nak beritahu, jidal yang dibenarkan oleh agama ada. Jidal yang tak dibenarkan oleh agama pun ada. Ghalibnya kita yang jiwa kotor, yang tak cuci ni, ghalibnya jatuh pada jidal yang mazmum. Jidal yang dicela oleh agama. Duk jidal bab apa? Bab kunu. Kunut bid'ah tak bid'ah. Mana ada ulama ahlus sunnah wal jamaah yang empat, Syafi'i mengatakan kunut ada subuh, tiga lagi mengatakan tak ada kunut subuh, antara empat ni tak saling menyatakan kau buat bid'ah, kau tak, kau buat bid'ah tak ada. Mari yang kemudian ni yang kata bid'ah baca kunut subuh. Kalau betul dia pia atas ahlus sunnah wal jamaah, dia takkan membid'ahkan benda khilaf. Cukup dengan dia memberitahu saya berpegang dengan pendapat yang mengatakan sunat apa kunut ni Nabi hanya baca pada nazilah sahaja. Adapun selain daripada nazilah Nabi tak baca. Dah nak baca baca, tak nak baca sudah. Yang duk jadilah masyarakat kita ni yang pio-pio lah, yang kuat-kuat ni sampai membid'ahkan orang yang buat. Seolah-olah macam dia yang tak buat saja yang betul. Sedangkan dia persoalan khilafiyah. Bila sebut persoalan khilafiyah, dia akan kekal dalam keadaan khilaf sampai hujung perbahasan pun dia kekal dengan khilaf. Sebab kita yang datang mutakhir ni habis-habis nukil je kalam daripada ulama ni, ulama ni, ulama ni, ulama ni. Dah ulama pun berkhilaf, kita pun akan kekal berkhilaf juga. Dia takkan jadi satu pendapat saja, akhirnya semua bersetuju memang tak ada kunut. Lepas tu nak kata apa pada Syafi'i? Tak kepelik tuan-tuan. Itu benda-benda yang berlaku dalam masyarakat kita orang awam lah. Kita orang awam akan jadi apa? Tak tahu yang mana satu betul, yang mana satu tak betul. Kita ikut lah. Orang kata bid'ah, kita pun tak buat. Begitulah ibarat dia yang berlaku. Jadi ulama sebut ajar dah pada kita berkenaan dengan daripada awal menuntut ilmu lagi. Bukan selepas dah mengajar dah. Mula daripada menuntut ilmu, biar betul dah. Tujuan dia ialah untuk menghilangkan jahil dari kita dan jahil pada orang yang apa yang ada di sekeliling kita. Begitulah yang lain-lain yang saya sebutkan tadi. Pada itu dulu, wallahu a'lam wa ilmuhul atam.